aku sama Dede istirahat dulu ya, udah malam. Kenapa? Aku kan udah liburan sekolah. Aku pengen camping di luar. Camping? Emang kamu tahu artinya camping? Gak tahu. Camping sama aja kayak berkemah. Iya. Jadi kita melakukan sebuah kegiatan itu di luar ruangan. Biasanya itu di jauh dari perkotaan lah. Rekreasi kita mencari apa sih, menghilangkan kepenatan camping, kita buat tenda. Emang kamu berani? Tahu deh. Nanti kamu ngerasain apa sekolah. Ini kamu beneran mau camping lumayan? Iya. Ya udah, ini aja. Buat ngelatih kamu nanti biar nggak kaget. Kita camping di luar aja, di atas. Kita buat tenda, kan kita punya tenda. Boleh deh. Boleh ya, kita latihan di situ ya. Okay. Biar kamu nanti paham ya waktu pas udah SD ya. Iya. Yeah. Yaudah, yuk kita siap-siap. Kita siapin ya pertama tendanya kita siapin. Terusnya buat alas tidurnya kita siapin. Yeah. Terusnya makanannya nih. Jadi yeah, kita ntar bakar di situ. Mau masak apa kita di situ kita siapin. Terus kita siapin untuk ngemil. Ya, ngemil sama minumnya. Nah, kita tidur situ berarti ya. Oke. Berani? Berani. Ya, terus dulu. Berangkat. Aisyah, kita siap-siap dulu bikin tendanya. Ayo. Ayo, ntar abis bikin tenda baru kita siapin makanannya ya. Later. Kita siapin bahan-bahannya ya buat keperluan berkemah kita ya. Oke. Okay. Kentang sama cilok. Berarti kita goreng kentangnya dulu, ciloknya kita bakar nanti pas kemah, oke? Oke. Lagi. Kita goreng kentangnya dulu ya. Buat nanti cemilan saat camping. Aku ikut coba dong.
Emang Naila berani camping? Berani. Berani. Udah, tos. Kiloknya udah siap kan? Udah. Ayo kita rebus ya. Later. Alhamdulillah udah siap semua nih. Makanannya juga udah siap. Kita ngemil-ngemil dulu ya sampai nunggu kita nanti bakar-bakar ya. Nela mau apa? Mau tomat. Tomat. Ya udah kita terus sini ya. Ini namanya kita lagi camping. Iya. Biarin kita campingnya di rumah dulu ya, di depan teras ya. Udah tuh makan ya. Ayo siapin buat bakarannya ya. Iya. Ya. Oh, sini. Sambal. Ada kita sambal dong. Aku kita sambal dong. Ya makan padahal kan saus sambalnya bisa untuk ayam. Udah sedikit. Wah, ada dua di sambal kemana? Oke. Okay. Mesa kita siap-siap nih buat bakarannya ya. Kita panasin biar cepet ya. Sampai level 9. Yuk, siap-siap kita taruh. Kamu berani gak ntar kalau malam? Berani ya, iyalah berani karena campingnya sesungguhnya nanti kita ada di gunung, di pegunungan kita itu suasananya gelap, diteranginya sama dari bulan doang, kagak ada listrik. Cuma kita enak pakai listrik di sini. Hanya makanya kamu belajar ya dari sini ya, harus berani ya. Nanti kamu kalau udah besar naik gunung, oke? Okay? Oke. Iya iya iya. Ella, kamu seneng gak camping? Senang. Ini kamu lagi makan apa? Makan kentang. Makan kentang suka ayo minta ya. Udah ayo pakai sambal. Iya, kan ayah udah dewasa boleh pakai saus sambal, kamu belum boleh ya. Sambal deh. A few moments later. Hore, udah matang semua. Yeay. Udah ambil dan tuangin kak, cimorinya kak. Oke. Udah tuang cimori. Nanti kapan-kapan kita camping di luar ya, di alam ya. Iya. Kamu berani gak? Berani. Kalau ada setan gimana? Ayo. Mau nggak bisa tak cinta. Kita kayak punya mana di luar ya kak ya. Iya deh ya. Iya. Oh no. Nah, ntar abis makan kita beres-beres semuanya, kita ikutin. Pokoknya jangan ninggalin sampah. Kita bersihin sampahnya semuanya. Terus kita tidur ya. Mantap betul. Ya. Betul. Few moments later. Aku berenang nih.
Kamu kekenyangan? Iya. Oh, kamu makannya banyak sih ya? Iya. Udah gak apa-apa. Ntar tinggal biar tidurnya nyenyak ya. Iya. Tuas dulu dong. Eh, ayah boleh cium kamu gak? Gak boleh. Emang kenapa? Betul. Kasihan deh. Alhamdulillah ya, aku juga udah kenyang. Wah, udah pada kenyang ya. Mesa udah kenyang, Mela udah kenyang. Sekarang istirahat dah. Udah. Dek, sebelum tidur ayo kita baca doa dulu. Ikutin kakak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amur. Amin. Ayo deh kita tidur. Ya. Oh iya ya. Apaan? Kan katanya kalau camping itu ada api unggun. Iya sa, kalau kita campingnya di luar di alam kayak di gunung, di hutan, itu nggak apa-apa kita bikin api unggun. Lah ini kan kita di rumah. Tuh kalau bikin api unggun kebakaran rumah kita. Oh no. Oh gitu ya ya. Aku sama Dede istirahat dulu ya, udah malam. Yaudah kita tidur. Ayo. Alhamdulillah udah rapi. Wah, anak-anak udah pada tidur. Tidur juga dah. Mau tidur baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Monster robot? Bukan. Monster apa? Itu serem banget. Ya, kan namanya camping. Apalagi ini baru di rumah loh kita, baru di luar rumah. Nanti ini kalau di hutan, di gunung, itu macam-macam. Nah, di sini dilatih keberanian kamu. Jadi harus berani ya. Kan udah baca doa tidur kan tadi? Mela juga udah? Sekarang tidur lagi ya. Kan ada ayah. Iya. Biar suaranya gak takut kedengaran, kita tutup ya tendanya ya. Kamu tutup sebelah situ.